kita dapatkan bukti yang perlu kami konfirmasi bahwa memang sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban. Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, di salah satu program TV mengatakan, dari beberapa alat bukti didapatkan bahwa sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban David, dan aksi penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi, itu sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa penyidikan kami itu sifatnya berkesinambungan. Terus kita adakan penyelidikan secara lebih mendalam, penelitian terhadap alat bukti yang ada. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang terbaru kami peroleh dari digital forensik terhadap alat bukti yang kami peroleh, ternyata beberapa minggu sebelum terjadinya perbuatan pidana ini, penganiayaan ini, ternyata kita dapatkan bukti yang perlu kami konfirmasi bahwa memang sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban. Hengki juga mengatakan bahwa Mario Dandi sadar ketika dia melakukan tendangan pertama, itu sudah langsung membuat David tidak sadar, tapi Mario tetap melakukan tendangan-tendangan berikutnya sampai melakukan tendangan free kick dan mengatakan, "Gua gak takut anak orang mati." Bahwa hasil pemeriksaan kita pada tendangan yang pertama, ini kita juga konfirmasi dengan video yang kita peroleh. Sebenarnya kita lihat juga pada sudah tidak berdaya ini korban. Bahkan dari keterangan tersangka bahwa pada tendangan pertama dia sadar bahwa korban ini sudah dalam keadaan tidak sadar. Kami perlu jelaskan yang tadi kami, bahwa pada saat sekali tendangan tidak sadar, dia melanjutkan dengan tendangan-tendangan ke arah yang vital. Ini konfirmasi dari dokter, ini sangat vital di sini. Dari hal ini, diketahui bahwa ada unsur kesengajaan dengan maksud yang dilakukan oleh Mario Dandi, sehingga dikaitkan dengan konstruksi pasal yang diberikan kepadanya. Ke arah yang vital, artinya ini dalam konstruksi pasal ini adalah unsur kesengajaan dengan maksud. Kalau dengan maksud, dia menunjukkan motif nantinya. Dari motif, kita tahu sikap batinnya itu seperti apa. Bisa terlihat, free kick sambil berlari menendang kepala ya. Kemudian terakhir, setelah ada teriakan, ya, baru bilang, saya tidak takut anak orang lain mati. Nah, ini menunjukkan sikap batin yang bersangkutan. Ya, tentunya ini akan kita perkuat dalam konstruksi pasal yang kita persangkakan nanti.